Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama saya Kristanto. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang React Hook menggunakan Redux ya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti video saya sebelumnya, bisa copy ya coding saya di repository GitHub saya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, teman-teman ambil yang React Redux Hook 1. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya package yang saya gunakan. Di sini saya masih standar saja menggunakan Redux sama ini ya, Redux sama React Redux ya. Oke. Di sini saya akan kolaborasi dengan React Navigation ya, teman-teman bisa install sendiri ya. Seperti ini React Navigation Handler sama Vector Icon ya. Jadi to-do list kali ini saya akan kolaborasi ya, istilahnya pindah screen ya. Jadi enggak satu screen saja, dengan menggunakan React Hook ya. Oke, kita langsung saja ya ke coding saja, kita close. Oke, pertama-tama teman-teman kita bikin folder aja seperti ini ya. Dalam src saya bikin folder screen, dalam screen to do list screen js, satu lagi add to do screen don js, satu lagi filter ya, buat filternya. Oke, jadi 3 screen ya. Pertama kita simpel aja dulu teman-teman ya, ikutin aja seperti ini. Kita bikin to do list screen, kita yang simpelan saja, view misalnya kita yang perlu ya, view long text from React Native. Oke, di sini misalnya standar saja, jangan lupa export default to do list screen. Oke, kita copy aja yang ini, kita rubah to do screen. Oke, kita copy aja sama. Oke, screen kita udah jadi, kita close aja ya. Kemudian kita kembali ke app kita. Oke, pertama-tama kita bikin file dulu ya. Di sini teman-teman kita bikin sebuah root navigation node.js untuk navigation gitu ya, dari kumpulan screen-screen tadi. Pertama kita impor dari React Navigation ya, create stack navigator sama create app container. Oke, kita impor aja ketiga screen tadi ya. Pertama to do list screen, kedua add to do screen, ketiga filter to do screen. Oke, kita bikin konstanta root navigation create stack navigator, isinya objek ya. Pertama nama home nya kita katakanlah home nav ya, screennya to do list screen, kemudian bikin screen lagi add nav screen, screennya add to do list screen, satu lagi misalnya filter nav, screennya juga filter to do screen. Oke, seperti ini. Jangan lupa export default create app container root navigation. Oke, seperti ini ya, root navigation kita udah jadi. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke app.js kita teman-teman ya. Oh ya, kita bikin satu file lagi di sini, navigation service ya. Sepertinya sama ya, ini dipakai apa enggak ya nggak apa-apa teman-teman, kita kok bikin aja seperti ini ya. Kita copyan dari video saya yang sebelumnya ya, jadi kita nggak usah capek-capek ngetik lagi. Oke, cuma di sini saya nambahkan back ya, yang ini ya, untuk back. Nah, jangan lupa teman-teman, mungkin saya kasih enter aja biar agak jarak ya. Nah, seperti ini ya, kita export default sama yang video saya tentang React Navigation ya, tentang Without Navigation is Prop ya. Oke, teman-teman bisa lihat cek video saya ya. Oke. Oke, kita kembali ke app.js kita. Di sini jangan to do list screen ya, tapi kita ambil yang root ya, dari kita yang bikin tadi root navigation. Nah, di sini seperti ini ya. Selanjutnya kita impor yang tadi ya, navigation service tadi src. Nah, yang ini ya. Kita destructor root navigation service aja ya. Oke. Kemudian jangan lupa di sini teman-teman kasih atribut ref, kita isi nav misalnya ya, aliasnya, kemudian navigation service dot setup, dia salah ya, kita nggak auto complete, dia export default soalnya ya, setup, nah dia otomatis.
isinya diisi dengan nav. Oke, kita format dulu, kita enter aja ya biar ada jarak. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba refresh apakah ada berubah. Oke ya, dia udah ada header ya di sini sama to-do list screen tadi yang ini ya. Oke, mungkin di sini saya kasih title ya di home-nya. Misalnya saya kasih navigation option diisi dengan array title misalnya, terserah teman-teman ya. Di sini saya kasih title React Redux hooks, mungkin to-do apps ya with React Redux hooks. Oke. Terlalu panjang, mungkin strip aja ya. Oke, seperti ini ya. Next, kita kembali ke screen kita ya, to-do list tentunya ya. Teman-teman bisa buka di screen to-do list screen ini ya, home-nya ya. Oke. Kita import tadi ya yang to-do list tadi yang sebelumnya udah dibikin. To-do list yang ini ya, teman-teman, di komponen ini ya. To-do list yang ini ya. Oke. Kita aja to-do list kita belum diimpor ya. Kita import lebih dahulu di sini. Kita import from komponen to-do list. Oke, kita copy aja sini. Oke, seperti ini. Mungkin sini-sini saya kasih button buat tombol tambah ya. Kita kasih button dengan title misalnya add new to-do. Oke, on press. Kita arahkan dulu ya on press-nya ke di sini, kita mempunyai navigation ya karena kita menggunakan root tadi ya yang di app kita. Kita navigasi, kita navigasikan ya ke home screen app tadi ya. Oke, navigation.navigate. Nah, nama navigation kita ya. Teman-teman bisa buka lagi di sini. Ini ya app nav. Nama navigasinya kita screen. Oke. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita simpan dan refresh. Ups, terlalu lumpuk ya, sorry. Ini stylenya belum kasih flex 1. Oke, udah nongol. Selanjutnya, nah ini ya, di sini saya kasih ini dulu ya, sebuah filter screen ya. Kita larikan dulu filter screen, kita import aja dulu icon from React Native material, jangan community ya, material icon. Oke, gimana caranya menambahkan header di sini ya teman-teman. Untuk versi hook kita nggak bisa bikin seperti ini ya, static navigation option gitu ya, karena kita menggunakan hooks. Caranya gimana ya, sama teman-teman, kita di sini ada event namanya sama aja to-do list screen. Nah, titik baru kita tulis di sini ya, navigation option sama dengan, nah di sini kasih function, sebuah function, kemudian kita return. Oke, kita return sebuah title ya, karena title kita udah ada ya tadi di sini. Nggak usah kita nulis lagi ya title yang ini ya, jadi kita langsung aja kasih namanya, istilahnya itu header reg ya, header reg. Oke, diisi dengan ya ini ya, mungkin saya kasih takable opacity ya. Oke, kita isi dengan takable opacity, on press, kita kosongin dulu, dalamnya kasih icon ya, icon dengan name filter list, size nya mungkin 25 dengan color black. Oke, kemudian navigate ini ya, kita navigasikan ke screen. Sama teman-teman, di sini ada namanya properties, parameter ya, sorry, navigation ya, sama yang di atas itu. Kemudian navigation navigates ya tadi ya, nama ininya filter nav, nah yang ini ya teman-teman. Oke, kita taruh di sini. Oke, seperti ini ya, simple. Kemudian kita coba refresh ya, apakah udah berjalan semua. Oke, kita klik, oh mungkin, nah, jalan ya dia ke sini, mungkin sini kasih
kurang ini ya, terlalu ke pinggir, kasih style aja, teman-teman kasih aja margin left ya. Oops, sorry, margin margin right ya. Kira 10. Oke ya, udah jalan. Kita klik ini, udah jawab. Oke, sekarang kita masuk ke listnya ya. Listnya kita bikin to-do listnya, kita bikin kandi dengan icon ya, jangan panah karena di sini ada nambahkan screen hapus sama edit ya. Oke, kita paste di sini ya yang tadi icon. Kemudian di bagian ini jangan pakai teks ya, saya ganti aja dengan icon. Name-nya delete. Size-nya mungkin 20. Oke, color misalnya warna dark red. Oke, seperti ini ya. Kita copy aja satu lagi edit ya. Buat edit. On press-nya jangan delete ya. Kita kosongin aja dulu ya, seperti ini. Oke, di sini edit. Kemudian misal jangan merah ya, dark blue. Oke. Seperti ini mungkin saya kasih style biar ada jarak sama yang delete ya. Misalnya margin horizontal saya kasih 5. Oke. Coba simpan refresh. Ups, berantakan, kenapa? Karena tombol ini enggak satu ini ya, enggak satu induk. Kita kasih aja view sini. Pindahin view bawah ini, taruh di bawah ya. Kita format dahulu ya. Ya mungkin sini saya tambahkan lagi view ya. Tadi belum ke impor ya. Teman-teman kan bahkan style reflect direction ya. Nah, defaultnya itu kolom ya. Kita kasih row. Oke, seperti ini aja cukup. Oke, udah rapi ya di pinggir sebelah kanan. Kita tes, delete, kita edit. Nah, editnya ini gimana caranya teman-teman biar kita ke navigation ini ya, ke AdNav. Karena dia todo item ini sebuah ini ya, komponen paling kecil, kita nggak bisa nambahkan seperti ini ya, kayak yang lainnya navigation ya. Karena todo item ini dipakai di todo list ya, teman-teman. Nah, kita aja misalnya tes aja seperti ini ya. Oh, sorry. Kita tes aja, kita copy yang ini. Apakah bisa work ya kayak yang di to-do list kalau nggak screen ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini dipakai di sini ya, dia otomatis merah ya karena dia parameternya kurang satu. Kita tadi tambahkan seperti ini ya, navigation ya. Kita lucu aja ya, masa navigation ini mau dilempar ke parameter ya. Sekarang kita coba delete ya. Oke, kita balikin dulu aja. Kita masuk ke to-do list item di sini ya. Apakah dia navigationnya ke detect di sini ya? Navigate, kemudian kita larikan ke AdNav ya, teman-teman. Ini kita copy. Oke, kita tes ya. Mungkin saya enter aja biar nggak kepanjangan. Oke, seperti ini. Format. Kemudian kita coba simpan refresh ya. Apakah bekerja editnya tadi ya? Kita klik. Oops, ternyata error ya. Navigate bukan objek, berarti dia undefined ya di sini. Caranya gimana, teman-teman? Caranya kita ambil aja yang dari React Navigation ya. Kita import from React Navigation. Di sini teman-teman kalau lihat dokumentasinya ya. Jadi kita akan membungkus ini komponen ini dengan with navigation ya. Jadi dia bisa make navigation ini ya, istilahnya mempunyai properti navigation ini ya. Oke, teman-teman jangan lupa di sini hook-nya ya. HOC-nya dibungkus ya to-do item ini seperti ini ya. Oke, kita coba simpan dan refresh. Sekarang kita coba klik. Oke, dia udah lari ya ke sini, udah sukses ya. Oke, mungkin di sini saya kasih parameter ya. Kita melempar parameter sebuah ID ya. Misalnya dengan todo yang ini ya. Karena todo objek, teman-teman bisa todo.id. Oke, seperti ini ya. Kemudian coba tampilkan di sini ya, di todo screen ini. ID-nya itu berapa ya? Caranya
teman-teman sama di sini mempunyai sebuah properties navigation. Untuk mendapatkan ID tadi, teman-teman bisa bikin sebuah konstanta terlebih dahulu ya. Misalnya namanya ID, kita ambil parameternya tadi ya, navigation dot get param. Oke, kemudian namanya ya, namanya di sini ID ya, teman-teman, yang ini propertiesnya. Oke, ID. Kalau enggak ada, defaultnya saya kasih 0. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya coba apa istilahnya, tampilkan di sini ya. Mungkin sini saya kasih ganti aja seperti ini. ID biar ketahuan apakah udah bener ya, salah apa enggak. Oke, sekarang kita coba simpan dan refresh ya. Kita tes yang ini harusnya 2 ya. Oke ya, 2 teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian yang ini harusnya 1. Oh, sorry. Oke, 1 ya, benar. Oke, sekarang gimana caranya? Misalnya di sini saya mempunyai parameternya ya di to-do list screen ini tadi, membedakan antara dengan ini ya, antara edit sama update ya. Mungkin di sini saya kasih parameter ya, kalau dia klik add nav mungkin saya kasih parameter is add misalnya true ya. Jadi posisi kalau klik tombol tambah saya kasih parameter is add true ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, di sini to-do screen ini kita kasih ini ya, navigation option seperti biasa ya. Jadi kita akan memanipulasi screen title tadi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada defaultnya false kalau ada ketemu parameter is add ya istilahnya. Oke, okay. Sebenarnya bisa teman-teman menggunakan ID ya, karena saya coba menggunakan parameter lain ya. Jadi titelnya seperti ini ya, jika is add maka add. Di sini teman-teman tambahkan add, kalau enggak ya update ya, edit sorry, tambah kasih to do. Oke, jangan lupa di return sebuah objek title titik dua title. Kita nggak perlu title ya, karena title sama seperti ini aja cukup. Cuma kita tes ya, harusnya ini to do bener ya title-nya. Kita klik edit, edit to do. Oke ya, udah jadi manipulasi title screen kita. Kemudian sini saya kasih ganti dengan text input teman-teman ya, kita akan menampung tadi ya text input dari to do kita. Kita isi dengan value, kita kosongkan aja on send tag, kemudian place order, kemudian satu lagi ini ya, mungkin saya isi lagi yang langsung name of to do ya. Oke, di sini underline color android, warnanya terserah teman-teman. Di sini saya kasih dark blue aja. Kemudian stylenya saya kasih padding horizontal ya, kasih 10. Kemudian font size nya saya kasih 25. Oke, seperti ini. Oke, mungkin ini value sama onceng saya disable dulu ya, seperti ini. Kita bikin lagi, kita import button ya untuk tombol save, button dengan mungkin dengan title ya. Title-nya pun saya kasih manipulasi ya, kondisi ya, jika ada ID maka dia update ya, kalau enggak ya save istilahnya gitu ya. Press-nya pun di sini saya kosongkan dulu ya teman-teman. Oke, oke, untuk title ini teman-teman kita bikin secara dinamik. Jika ID-nya tidak nol maka dia posisinya update, kalau enggak defaultnya ya save. Oke, seperti ini. Format, coba simpan ya. Kita klik edit. Oke, tombolnya update. Kita add, tombolnya save. Oke, sekarang kita biar ini tombolnya kayak ke bawah. Caranya sebagaimana, kita bikin aja style seperti ini. Bisa kasih justify content misalnya space between aja ya. Oke, mungkin flex 1 gue simpan.
Oke, udah di bawah sama ya di sini. Oke, kita back. Oke, kita masuk ke to-do item. Sekarang kita akan coba bikin sebuah ini ya, mengambil semua to-do ya untuk menge-value text value text input tadi ya. Ya, misalnya saya kasih parameter to-do, apakah kita tes aja ya, text JSON stringify to-do. ID ya, sorry, karena kita nggak rubah, cuma rubah get paramnya saja. Ops, ternyata dia nol, kayaknya ada yang salah. Oh iya, dia nggak mau ya. Harusnya to do, titik dua to do, seperti ini ya. Oke, kita tes lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia ada semua ya, ID 2, name, complete, submit, false ya, true ya, sorry. Oke, tapi saya nggak mau mengambil to do dari ini ya, saya akan mengambil dari redux ya, teman-teman, gimana caranya ya. Jadi pertama-tama kita ambil ID-nya, makanya saya di sini sorry ya, butuhnya ID aja ya, seolah-olah kita ngambil data ntar di redaksinya ya. Gimana caranya? Di sini ID, kemudian saya kasih on value-nya ini, mungkin saya import dulu ya, bikin konstanta, bikin kita bikin pisahkan dulu ya, my input kita, jangan satuin, kita return seperti ini ya. Kita copy aja yang ini, kita text inputnya kita bikin komponen tersendiri ya. Oke, seperti ini, kita sini my input yang ini ya, kemudian kita lempar dengan parameter ID. Oke, seperti ini. Oke, value nya kita tes ID ya, apakah udah work. Oh, ada warning ya, dia ID nya itu number, dia nggak boleh ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini karena saya nggak to string ya. Oke, terus lagi. Oke ya, satu, terus lagi dua. Oke ya, jadi udah work komponen text input kita. Kemudian kembali lagi kita ke masuk ke settingan redux kita ya. Oke, teman bisa lihat di redux kita akan ini ya, istilahnya update ya. Kalau nggak onceng tag to do ya, kita tambahkan sini konstanta, namanya juga terserah teman-teman. Di sini saya kasih new. Oke, di sini dengan new to do ya, jadi teksnya bisa ambil ya. Di sini saya lempar ke sini ke redux. Oke, kita bikin actionnya, kita copy aja yang ini, saya ubah namanya, misalnya change name to do action. Oke, di sini kita nggak perlu ya namanya parameter, sebuah parameter dengan nama name itu intinya inputan dari ini ya, txt tadi teman-teman, tipenya juga yang lainnya rupa new ini ya, new name to do. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita initial state-nya kita tambahkan ya, name. Kita isi string kosong saja seperti ini. Nah, ini ya, sama name-nya buat isian text input tadi. Kita copy aja yang ini, kita bikin reducer-nya ya. Paste. Kemudian kita rubah yang ini, name ya. Yang ini. Oke, name titik dua action.payload ya, kita buang dari sini aja, cut. Oke, seperti ini, kita format. Oke, sekarang kita change name action ini kita ambil ya, kita taruh di ini tadi ya, to do screen tadi, kita impor, kita ambil destruction ya karena dia di situ banyak. React redux dulu ya, kita mau ngambil dulu, sorry, kita ambil dari react redux ya, use selector sama use this part ya. Oke, kita import from src, langsung ya di satu class redux yang tadi ya, action tadi, change to do name action yang ini ya teman-teman, kita klik dia lari ke sini. Oke, di my input ini kita ambil semua ya,
kita konstanta dulu destruction seperti ini, use selector. Nah, di sini callbacknya state. Nah, teman-teman jangan lupa seperti ini ya, kurung biasa, kurung kerawal, artinya dia mereturn sebuah objek. Misalnya kita menggunakan variabel todo edit ya, state todo, kita ambil ya ID berapa tadi, kita fan aja seperti ini. Jika t sama dengan ID, maka kita ambil ID ya, kita jadi dapatnya cuma satu. Satu lagi name ya, yang tadi kita bikin state.name. Oke, di sini ya state todo sama name. Oh, todo pakai s ya, sorry. Oke, seperti ini. Kemudian kita ambil yang ini, todo edit, kita paste sini, koma, name ya. Oke. Next, kita bikin konstanta sebuah dispatch biasa. Use dispatch. Jadi ini untuk kalau kita ingin apa ya, inputin text input, kita akan dispatch ya onChain name dengan parameter name, tentunya inputan value tadi ya. Dispatch ya namanya ini tadi, onChain todo name action diisi dengan name seperti ini ya. Baru kita masuk mulai ke onChain name ini ya. Pertama name-nya, value-nya name. Kemudian onChain tag ini, oh sorry, name ini ya, mungkin saya kasih default value dulu biar teman-teman bisa lihat. New name misalnya ya, kita klik. Oke ya, udah ada. Coba kita delete. Nah, dia nggak mau, kenapa? Karena kita onChain tag-nya kita dari disable ya. Kita dispatch aja ya onChain name dengan val. Oke, seperti ini ya namanya. Jadi dia bisa, kita bisa merubah value dari text input ini ya. Kemudian di sini teman-teman, kita belum menggunakan hook ya, kita import aja dulu use effect. Use effect itu artinya apa teman-teman? Jadi kita akan melakukan sebuah action update komponen date mode ya, jika ada perubahan ya. Oops, sorry, onChain name seperti ini. Nah, kita mau ngapain di sini ya? Kita eksekusi sekali. Nah, jika kita akan dispatch sebuah mengisi name tadi, jika ada ID-nya, artinya dia edit ya, maka saya akan jalankan onChain name ini diisi dengan ya name tadi ya, todo edit.name ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita akan mengisi name tersebut ya, seperti ini ya. Kita tes, kita edit. Oke ya, namanya benar, learn react redux. Oke ya, kita back. Nah, sekarang kita coba add dulu. Nah, dia kenapa ada isinya ya, harusnya kosong ya. Gimana cara resetnya? Teman-teman bisa di sini use effect. Di sini ada namanya event, namanya unmount ya. Kita harus mereturn sebuah function. Nah, kita akan mereset name tadi ya di redux. Caranya seperti ini, return sebuah function sama ya, yang ini onChain name, cuma diisi dengan string kosong ya. Oke, seperti ini aja. Oke, kita edit. Oke, kita back, kemudian add new todo. Oke ya, dia kosong bener. Next, selanjutnya kita akan setting ya, yang tadi dispatch udah kita copy. Kita akan menambahkan tombol save yang ini ya teman-teman. Jadi kita akan mendispat ke redux lagi. Nah, teman-teman di sini ada namanya onpress-nya ya. Nah, di sini kita ada mempunyai onpress namanya add todo action. Satu lagi update belum dibikin ya. Kita bikin update dulu ya, mungkin. Taruh di sini aja konstanta. Mungkin update todo diisi dengan update todo. Teman-teman jangan lupa actionnya juga dibikin, kita copy aja dari delete todo juga boleh, dari ini juga boleh ya. Nah, oke. Yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma ID ya, teman-teman. Oke, ini jangan lupa rubah update todo. Kita masuk lagi, kita rubah ini misalnya update todo action. Oke. Next, jangan lupa reducernya. Kita copy aja dari sini. Oke, saya rubah ya, update todo.
Oke, untuk ini berarti kalau update berarti kita akan mereplace ya. Kita copy aja dari tool todo ini sama teman-teman konsepnya. Kita copy, kita pindahkan ke atas tadi ya, yang update yang ini ya. Paste sini. Oke, jika action.pilot dengan pilotnya ada di ID ya, maka kita akan mereplace todo tadi dengan name-nya ya, bukan komplet. Yang ini kan komplet ya, kita rubah aja name. Nah, value-nya teman-teman dapat dari mana? Dapatnya dari di redak diri sendiri ya, yang todo tadi berarti state.name ya. Nah, yang ini ya kita buang. Kita ambil dari state.name ya. Name yang ini teman-teman ya, yang ini. Oke. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi ke bagian ini ya, kita simpan terlebih dahulu mungkin. Oke, kita update todo action ini, kita ambil, kita impor ya, kita impor di atas ini ya, tambahkan aja di sini. Todo action satu lagi update ya. Oke, nah pas tombol ini kita sama ya, kita switch ya. Kalau dia punya ID maka dia jalanin di spot ya. Di sini jika punya ID maka dia posisinya update. Teman-teman sama di spot. Oh, mungkin ID-nya saya taruh dalam aja ya. Biar nggak kebanyakan di spot. ID maka kita jalankan update ya. Kalau update kita butuhnya cuma parameter ID. Oke, kalau enggak default defaultnya kalau enggak ID add todo action. Oke, seperti ini. Oh ya, add todo action ini teman-teman bisa cek ya, dia enggak perlu parameter apa-apa. Kenapa? Karena dia udah di state-nya dari sendiri ya. Kita coba edit. Kita tambahkan misalnya XX, kita update. Oke. Kita nggak back ya, sebenarnya dia udah berubah, cuma kita klik simpan dia nggak back. Oke, kita caranya gimana ya? Nah, kita bikin function aja seperti ini, kita kasih kurung kurawal biar kita update maka dia back. Oh, ini kurungnya kayak kebanyakan satu ya. Oke, seperti ini. Kemudian udah di spot ini saya kasih navigation navigate to home nav tadi ya teman-teman, saya balikin lagi. Oke, seperti ini. Coba edit. Kita tambahkan misalnya update. Coba klik update. Oke, dia udah kembali ke screen ya, dia juga update. Seperti ini ya. Saya balikin lagi. Oke, udah bener. Sekarang kita coba yang ini ya, add new todo ini. Nah, di sini teman-teman add todo action yang ini ya. Nah, ini kita menggunakan parameter. Di sini saya kayaknya menggunakan parameter ya. Dengan nah todo ini kita nggak perlu ya, karena kita udah mengambil dari name dari state initial todo ini ya. Jadi kita kosongkan saja seperti ini. Oke, kita bikin sini add todo. Kita bikin sebuah variabel, misalnya let new todo. Saya kasih dengan ID-nya, saya nggak kasih word aja. Saya senangnya pakai new date ya, get time. Kemudian saya kasih koma name. Nah, name-nya ini kita ambil dari tadi ya, state.name. Kemudian completed defaultnya false. Oke, kemudian variable not todo tadi saya taruh di sini ya, yang ini sorry. Nah, seperti ini. Sekarang kita tes. Oke, sekarang kita add. Ini defaultnya new name ya, misalnya saya kasih new todo 111 dulu ya, kita save.
Oke, dia masuk sini ya. Kita edit, tambahin satu lagi, kita update. Oke, jadi kita coba tambah lagi, misalnya new to do, misalnya 22, kita save. Oke, dia juga jadi ya. Oke, sekarang di video selanjutnya saya akan memfilter ya dengan to do list filter ini menggunakan screen baru ya. Jadi kita nggak screen lagi, satu screen ya. Oke, jika teman-teman masih ada yang bingung atau apa, silahkan tinggal komentar di bawah ya. Insya Allah akan saya bantu jawab. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.